Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, kita bertemu dalam program Andi Akademi, sebuah program dari penerbit Andi, untuk kita dapat bersama-sama berbagi informasi serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Batik, siapa tidak kenal batik? Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berbincang mengenai batik. Sebuah warisan budaya Nusantara yang juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Batik merupakan salah satu kain khas kebanggaan Indonesia yang bahkan telah mendapat pengakuan dunia. Lebih lanjut tentang apa itu batik, bagaimana sejarahnya, dari mana batik ini berasal. Mungkin kita akan lebih banyak berbincang dengan beliau. Pada hari ini, kita bersama dengan seorang narasumber yang hebat, beliau adalah peneliti budaya sekaligus juga dosen pengajar di Universitas PGRI Yogyakarta. Selain itu juga beliau telah menulis berbagai macam buku, total sudah lebih dari 120 ya Mbak Ari, <lulis> luar biasa. Dan juga aktif sebagai penulis cerita di berbagai production house. Mari kita sambut bersama Ibu atau saya panggilnya Mbak Biasa, Dr. Ari Wulandari. SMA Selamat pagi Mbak Ari pagi, apa Kabar oh, Sehat, senang sekali <tik> iya. saya ada di sini mati, <tik> Terima kasih telah disempatkan mampir ke studio TV Andi pada yeah. pagi hari ini dengan topik yang sangat menarik Mbak batik dan yeah. hari ini saya dengan Mbak Ari pun sudah menggantikan batik. <tik> batik kain kebanggaan dari bangsa Indonesia Mari Mbak Mbak Ari lebih lanjut kita akan berbincang dengan beliau. Batik itu sebetulnya bangsa Indonesia itu mengenal batik itu sejak kapan? Ah, Oke, okay. selamat pagi semuanya, selamat pagi Mbak ya, Saya menyapa sahabat-sahabat mm -hmm. saya yang dikasih oleh Allah di mana saja Anda berada. Um, pagi ini saya senang ada di studio Andi Academy, ya, setelah... Pandemi ya mbak. Pandemi, Tidak sudah uh, dua tatap tahun, muka, dua ya. tahun. Nah, gini kita membahas tentang Batik Nusantara. Ya, <coughs> Batik Nusantara ini sudah saya tulis jadi <coughs> buku ini, <coughs> buku Batik Nusantara ini di 2011. <coughs> jadi sudah satu dekade yang lalu iya. lebih ya dan itu juga menandai partisipasi saya peran saya untuk ikut menulis tentang batik kita batik nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada uh, tahun 2009. Nah, kalau ngomong-ngomong soal batik itu kayaknya sekarang Nggak ada orang Indonesia yang nggak kenal batik. Iya, betul. Uh, pasti dia uh, tahu itu batik yang modelnya seperti apa. Mereka tahu, tapi uh -huh. uh, apakah kita akan tahu uh, tentang sejarahnya, tentang bagaimana pembuatannya, uh -huh. terus bagaimana motif-motif batik itu memiliki makna, ya, bagaimana betul. juga bahwa batik itu menginspirasi banyak industri kreatif lainnya. Ini mungkin. Uh, perlu kita omongkan perlu kita obrolkan bersama-sama dan uh, saya juga berterima kasih pada penerbit Andi terus kemudian juga uh, narasumber- narasumber saya yang uh, membuat saya bisa menulis tentang buku batik nusantara ini terus kemudian juga orang-orang yang turut bekerja sama membantu bagaimana proses untuk pengumpulan data-data sehingga buku yang saya, versi saya, saya anggap uh, cukup komplit untuk mewakili apa itu batik yang ada di Indonesia. Ini bisa uh, diselesaikan, ditulis, dan kemudian dipublikasikan pada tahun 2011. Nah, kalau kita bertanya batik itu sebenarnya dikenal bangsa Indonesia sejak kapan? Sejak kapan, Mbak? Nah, itu sebenarnya batik kita aja beda, Mbak coraknya. Iya. <laughs> <laughs> nah ini uh, mungkin perlu yang namanya penelitian lebih mendalam ya, ya untuk bisa menjawab hmm. dengan pasti kapan tepatnya batik itu mulai dikenal oleh bangsa Indonesia. Tetapi dari dokumen-dokumen terus kemudian dari peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia baik itu berupa prasasti, uh, berupa relief-relief candi ya kita Jauh sebelum abad 9 Masehi, itu sudah mengenal batik. Kenapa dibilang begitu? Karena di uh, relief Candi Borobudur itu juga terdapat uh, relief-relief batik, Mbak Nita. Jadi, yang di dipahat, Candi, di relief-relief itu ada juga motif-motif hmm. yang menunjukkan hmm. bahwa ini motif batik sudah menggunakan batik. A -a, di sudah saat menggunakan itu, ya. artinya apa? Kalau uh, keberadaan bangsa Indonesia itu jauh sebelum uh, keberadaan di dinasti Sailendra uh -huh. yang uh, membangun Candi, candi Borobudur itu ya. berarti uh, secara tidak langsung saya bisa mengatakan Oh keberadaan batik yang sampai direlipkan uh, uh -huh. itu itu berarti sesuatu yang dianggap penting uh -huh. ya uh -huh. artinya jauh sebelum itu pasti sudah digunakan ya, batik itu. tersebut tapi mungkin penggunaan batik pada masa itu tidak se apa ya seluas sekarang ya. yang boleh digunakan oleh segala cara secara kalangan. umum uh, secara, secara masif umum, ya. siapa uh. saja boleh pakai yeah. itu istilahnya tapi kalau mungkin di masa yang lampau hmm. ada kelompok-kelompok uh, tertentu yang boleh hmm. menggunakan mungkin hmm. untuk kalangan rakyat biasa tidak boleh hmm. menggunakan hmm. kayak begitu tapi kalau sekarang kan sudah bebas, bebas nah, sih, ya. sudah sudah hmm. boleh hmm. orang Uh, memakai batik secara uh, keseluruhan yeah. kayak uh. begitu. Tetapi mungkin kita perlu mengidentifikasi lagi hmm. karena kadang-kadang uh, orang menggunakan batik itu ya bukan uh, dalam tanda kutip batik seperti pengertian yang harus uh, menggunakan malam kemudian dipola, hmm. di pola, di dengan canting kemudian dengan proses-proses yang lain. Tapi ada banyak juga yang orang menggunakan Batik itu karena dia memakai tekstil yang berasal dari motifnya batik, oh, ya. motif Jadi, batik, tapi sudah printing, ya, ya printing, oh, printing gitu. Tekstil. Padahal dalam pengertian di sini kalau disebut batik itu sekurang-kurangnya adalah batik cap dan uh -huh. batik tulis. tulis. Nah, ah. Ah, di sini mungkin kita perlu mendefinisikan kembali gitu ya uh -huh. apa yang dimaksud dengan batik. Oh, apakah kita benar-benar uh, sebagai orang yang mencintai batik itu benar-benar menggunakan uh, batik dalam pengertian tradisi dengan batik cap dan batik tulis atau kita mengikuti anak grup yuk uh, kelompok masyarakat, masyarakat yang menggunakan tekstil, tekstil dengan pola-pola uh, batik, batik. Ya. begitu tetapi memang... uh, untuk apa ya istilahnya untuk pelestarian pengenalan saya kira hmm. tidak ada salahnya juga orang-orang uh, hmm. menggunakan Uh, apa maksudnya tekstil, tekstil yang bermotif ini uh, tadi ya. bermotif uh -huh. batik karena paling enggak kenal gitu uh -huh. karena dari sisi uh, pembuatan sisi ini ini uh -huh. bisa dibuat massal dengan harga yang murah uh -huh. gitu sementara untuk batik cap batik uh -huh. tulis apalagi ya. itu <coughs> cukup ada harganya ya, dan betul. tidak tidak setiap orang uh, dengan sukarela itu membeli uh -huh batik mm -hmm. tulis misalnya ya, mm -hmm. kayak begitu ya istilahnya di kalangan perajin saja artinya mm -hmm. ketika kita membeli batik tulis itu dari uh, perajinnya langsung mm -hmm. itu sudah uh, cukup makan waktu yeah. terus mm -hmm. juga ada biayanya itu belum lagi kalau sudah masuk di galeri-galeri mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. kan uh, itu sudah kena pajak sudah kena mm -hmm. macam-macam jadi nah, ini menarik banget ya, ini Mbak. Uh, jadi iya. tentang apa saja motif tadi Mbak Ari uh -uh. sudah jelaskan kepada kita bahwa motif itu sebetulnya bermacam-macam ya Mbak uh -uh. Ari. Bahkan uh -uh. di masa lalu batik itu tidak dipakai secara umum, yeah. mungkin hanya kalangan kerajaan uh -uh. Ya, uh -uh. yang memakai se sedangkan untuk masyarakat luas belum menggunakan batik, batik secara umum. Yeah. Nah, uh -huh. Lebih lanjut dalam talkshow kita hari ini kita akan membahas tadi Mbak Ari sudah jelaskan bahwa hari ini batik itu sendiri berkembang Selain batik tulis dan cap, ada juga kain bermotif batik atau printing, printing tadi, nah yeah. beliau akan menjelaskan sebetulnya yang disebut batik Itu langkah step by step atau perlangkah pembuatannya itu seperti apa, Mbak Ari Kemudian nanti juga beliau akan menjelaskan kepada kita motif-motif dari batik Mulai uh -uh. dari mungkin motif-motif pakem yang tertua ya Mbak ya, uh -uh. itu yang sampai sekarang pun masih lestari dan banyak kita pakai atau banyak kita jumpai dan mungkin juga ada makna filosofisnya dan itu pasti menarik untuk kita diskusikan pada hari ini. Mari Mbak Ari lebih lanjut mungkin Aya. Mbak Ari bisa jelaskan oh, kepada kita. Okay. Um, memang membahas batik ini enggak bisa lepas dari sejarah, nggak bisa lepas dari proses pembuatannya, hmm. terus uh, kemudian juga bagaimana batik itu berkembang di Indonesia hmm. ini uh, dalam pengamatan saya saja menurut saya ini hal yang luar biasa ya. Kalau dulu batik dimiliki dan boleh dipakai oleh sekelompok orang bangsawan tinggi hmm. dan orang-orang uh, kerajaan itu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Hmm. Nah yang Menjadi uh, perhatian saya ketika mulai menulis batik Nusantara buku yang ada uh, di Andi publisher ini. Uh, sebenarnya, ini kalau saya menganggap sebagai bentuk, saya juga ingin uh, apa yang ada di masyarakat itu menjadi satu catatan yang uh, kemudian di... Pahami, dibaca, kemudian juga disebarluaskan oleh masyarakat, sehingga. Pengertian tentang batik itu benar-benar menjadi seperti uh, batik yang seharusnya dipahami. Nah, kalau di sini saya melihat di situ ada pada layar ya batik Nusantara. <coughs> itu. Untuk batik ini kain bercorak dengan teknik membatik. Ya, tekniknya bukan teknik uh, teknik yang lain ya karena kain-kain di Indonesia itu banyak, mbak Nita. Enggak cuma batik kita juga mengenal yang namanya namanya tenun, sasirangan, ulos terus macam-macam dan ya, uh, batik sekali. ini hanya salah satu saja dari uh, teknik membuat pola-pola uh, pada kain yang tradisional. Dan di Indonesia itu ya, di, sebenarnya tidak hanya Indonesia saja. Ketika saya menyebut Nusantara itu sebenarnya mewakili wilayah yang dulu menjadi kekuasaan Majapahit. Hmm. Artinya bisa uh, sampai Malaysia ya ya banyak. Malaysia, oh, ya. Brunei, Singapura. terus kemudian hmm. Singapura, uh, kemudian juga Laos, uh, Vietnam itu semuanya mereka memiliki tradisi batik karena uh, dari tadi yang dinasti saya Lendra dan kemudian berkembang berkembang sampai ke arah Majapahit itu uh, teknik batik sudah berkembang dan uh, sebagai kiblat uh, masyarakat yang mengikuti penguasanya maka di daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Majapahit itu juga uh, dulu Diberikan pengajaran-pengajaran itu, kan, artinya dari daerah-daerah e, kerajaan-kerajaan yang berinduk pada Majapahit itu juga mengirimkan utusan-utusan e, yang untuk belajar di, e, termasuk membatik ini. Nah, dari sini kemudian e, berkembanglah batik ke banyak daerah di Nusantara, dan mereka membawa tradisi teknik membatik ini tidak mentah-mentah, ya, artinya tidak. Tidak apa adanya, yang motif-motif semua yang ada di Jawa kayak gitu, ya itu uh, mereka pakai itu enggak. Mereka menggunakan tekniknya tetapi menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Oh, itu iya. kenapa kemudian uh, batik di nusantara berkembang dengan pola-pola masing-masing. Hmm. Misalnya uh, di Papua, Papua. Nah, di Papua ini seperti seperti yang dipakai Mbak Ari ini ada, ini ya? ada cindrawasi, <laughs> cindrawasi kayak begitu. Terus kemudian hmm. uh, di daerah-daerah yang lain misalnya hmm. <coughs> seperti Palembang. Hmm. Nah, Palembang itu coraknya juga berbeda-beda. Hmm mengikuti uh, apa yang dianggap penting di daerah mm -hmm. itu. Terus kemudian di Maluku, di Maluku kan sangat kaya dengan pala, mm -hmm. dengan rempah-rempah uh, mm -hmm. kayak begitu. Mereka juga punya motif-motif mm -hmm. yang seperti mm -hmm. itu. Dan ya saya bersyukur karena uh, sebagai penulis kemana-mana kayak mm -hmm. begitu, sekurang-kurangnya ada satu hal kalau saya nimbrung di daerah mm -hmm. itu, oh saya bisa beli kainnya, oh, bisa beli batiknya kayak gitu mm -hmm. atau model-model yang lain dan eh uh, apa uh, ini menarik ya. itu menarik menurut saya karena ternyata sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah eh uh, apa ya sudah punya prinsip bagaimana mengambil ilmunya tetapi uh -huh. menerapkan untuk kelokalan mereka masing-masing uh -huh implementasikan iya. dalam kearifan lokal uh, uh, Masih jadi uh. tekniknya hmm. metodologinya hmm. diambil Sama. untuk mengerjakan uh. tetapi mereka tidak mau tidak mau ngeplek hmm. misalnya batiknya harus sama ya. dengan Jawa itu enggak, hmm. ya, tapi mereka menggunakan dia di masing-masing ya, di iya. kayak oh. begitu. Jadi untuk di daerah Sulawesi juga ada misalnya binatang-binatang yang dianggap hmm. penting seperti anoa, hmm. kayak ikan-ikan itu muncul di pola-pola hmm. batik-batik oh, mereka. makanya kemudian uh. dari sejarah batik ini kemudian berkembang ya Mbak. Uh, uh. Uh, mungkin di slide selanjutnya kita nanti bisa melihat Mbak Ari akan menjelaskan ada batik keratonan, oh, oh. batik pesisiran, yeah. batik pedalaman, batik tionghoa dan yeah. batik gaya baru. Nah ini gimana, oh, mbak? Ini, ini, ini apa nah. sih yang membedakan macam-macam ya? Ya, <laughs> ini okay. tadi? Ya. Ah. Nah, uh, kalau itu tadi di masa lampau seperti hmm. itu ya, artinya uh, Majapahit sebagai pusat kerajaan di hmm. Nusantara ya, yang jadi, besar, ya, kemudian dan uh, apa menggunakan satu teknologi mengajarkan ke banyak orang sehingga itu bisa disebarluaskan hmm. di situ dulu sebelum saya uh, sampai di Papua saya juga tidak berpikir bahwa uh, di sana itu ada batik gitu hmm. karena pikiran saya gitu menghadapi bahwa oh mereka pakai Uh, model baju koteka hmm. seperti itu terus tapi itu ternyata tidak seperti itu ada kelompok-kelompok yang mereka memang mentradisikan hmm. dengan batik itu. Nah, jenis-jenis batik <coughs> ada keraton, hmm. kemudian batik pesisir, hmm. batik, batik uh, pedalaman. di pedalaman, terus kemudian Tionghoa, Tionghoa dan gaya baru. Kaya Ini mungkin seiring perjalanan hmm. sejarah ya. Kalau hmm. Uh, melihat dari awalnya memang batik ini hanya boleh digunakan oleh orang-orang keraton itu pun uh -huh. tidak semuanya ya tidak artinya semua harus ya. mereka yang uh, berkelas bangsawan tinggi uh -huh. yang bisa menggunakan karena uh, zaman dulu untuk bisa memiliki Batik itu uh -huh. sendiri saja bukan sesuatu yang mudah, hmm. bukan sesuatu yang murah. Gitu loh, harus uh, banyak dan bahkan ada beberapa pembatik yang jadi informan saya itu. Uh -huh kalau mereka mau membatik mereka harus berpuasa dulu, oh. harus berdoa dulu. Waduh. Berapa ini, hari, Mbak, puasanya? <laughs> ini menurut saya wah ternyata hmm. ada ada yang seperti hmm. itu. Artinya mereka mau menganggap ini sesuatu yang istimewa sehingga oh. uh, jadi sesuatu yang hmm. uh, harus disiapkan hmm. dengan istimewa juga. Jadi hampir seperti membuat keris ya, Mbak ya. ya? ya. Karena ini kan aji-aji kalau oh, orang ya. Jawa itu aji-aji. Nah, Uh, dari situ di Keraton ini kemudian muncul pola-pola yang kalau di Jawa misalnya ada pola-pola seperti parang barong mm -hmm. itu yang. Uh, hanya boleh dipakai oleh raja, raja. Misalnya, tidak boleh uh -huh. dipakai oleh orang yang lain, misalnya. Tetapi, kalau sekarang, kan mungkin aturan-aturan uh -huh. itu sudah hilang, gitu uh -huh. loh, di masyarakat yeah. umum, ya. Mereka uh -huh. pakai-pakai aja, tetapi di lingkungan keraton-keraton uh -huh. yang solid itu uh -huh. seperti uh, di Jogja, Jogja misalnya. Aturan-aturan ya, uh -huh. itu masih berlaku. Masih. Nah, pola-pola di... Keraton ini berbeda dengan pola-pola batik yang ada di pesisiran. Yeah. Nah, di pesisiran mm. itu lebih bebas, mm. lebih karena orang uh, berjumpa dari nelayan, mm. pelaut, pedagang, gitu. pola-polanya mm. juga lebih. Yang apa ya, uh, kalau saya mengistilahkan sekarang, itu warna-warnanya lebih ngejreng, pola-polanya lebih bebas, lebih, berwarna, uh, ya. lebih hidup, oh, oh, oh. Gitu, lebih mencerminkan apa itu kehidupan mm. yang ada di sekitar yeah. pesisiran, kayak begitu. Jadi, kalau melihat misalnya batik Bayuwangi uh -huh. terus e, dibandingkan dengan batik dari Lasem uh -huh. itu pasti beda, beda ya, karena betul. kultur daerahnya berbeda. Uh -huh. Nah kondisi-kondisi di pesisiran seperti itu. Uh, kemudian kalau di batik pedalaman itu seperti uh -huh. apa? Nah ini daerah-daerah yang uh, lebih banyak gunung uh -huh. pegunungan kayak begitu. Uh -huh. Mereka juga punya tradisi batik, uh -huh. tapi uh, batiknya juga akan berbeda dengan yang tadi di pesisiran yang uh -huh. dengan keraton, Perbedaan gitu. mendasarnya. Uh -huh apa Mbak Ari? Kalau Karena yang itu tadi bangsa Indonesia itu sejak dulu sebenarnya sangat. Bangsa yang adaptif, mereka menggunakan teknologi dasarnya, tapi mengembangkan dengan kekayaan masing-masing. Jadi, yang di pesisiran, kemudian yang di pedalaman, itu berbeda. Tapi tekniknya sama, teknik membatiknya, bagaimana mereka membatik itu sama, tetapi pola-pola yang digunakan, mereka tidak mau pakai punya orang lain. Mereka pakai yang ada di sekitar mereka, yang berarti bagi mereka, dan itu juga. Uh, saya kira, uh, kenapa di masa lampau kita menjadi bangsa yang besar itu? Hmm. Karena salah satunya seperti itu, hmm. dan kita sekarang seharusnya tidak melupakan sejarah masa hmm. lalu itu, sehingga kita bisa bergerak berdasarkan warisan budaya kita hmm. itu, melestarikan untuk kembali menjadi bangsa hmm. yang besar. Kemudian, nah. tentang tadi, Mbak Ari kan sebutkan berulang-ulang bahwa dari persebaran batik oh, oh, oh. dari dinasti Selendra kemudian ditarik lagi Majapahit sebagai pusat kebudayaan, sebagai apa ya? Uh, bangsa penguasa ya saat itu kemudian mengakulturasi teknik membatik ini. Tadi Mbak Aris sudah jelaskan pada kita bahwa sebetulnya Teknik dasarnya itu sama, uh -uh. yang berbeda adalah pola, pola atau motif-motifnya. Ya. Uh -uh. Mungkin ada pola khas, mungkin uh -uh. jogja, Solo, kemudian pekalongan, uh -huh. Banyuwangi, Madura. Oh, iya. Nah, tentang teknik dasar ini, Mbak, uh -uh. mungkin Mbak Ari bisa jelaskan kepada kita. Oh iya. Teknik dasarnya itu apa yang membuat ini? Oh batik, walaupun ini dibuat di Papua, uh -uh. ini tetap bisa disebut batik karena ternyata tekniknya sama tekniknya sama sehingga uh -uh. kita bisa melihat ini ada satu benang merah heritage warisan uh -uh. uh -uh. budayanya ada di situ ini tetap batik yang di Palembang juga uh -uh. yang di Madura dan lain-lain tetap sama nah teknik dasar membatik Mbak Ari uh -huh. nah, awal itu sebetulnya Bagaimana sih mm -hmm. itu? Mm -hmm. Mungkin Mbak Ari bisa jelaskan. Itu. Ya, ini mm. bermacam-macam ya. Nah, Ini kalau di bagian ragam, terus kemudian mungkin bisa dilihat uh, saya uh, menceritakan dengan detail mm -hmm. di buku batik mm -hmm. nusantara ini. Itu bagi teman-teman yang Sahabat-sahabat uh, saya di mana saja yang punya buku ini pasti sudah bisa melihat gitu ya bagaimana kita me diajak gitu melihat proses teknik atau cara membuat batik itu. Nah kalau di buku yang saya pegang ini ada di halaman 143, 143. Ya itu ada macam-macam Mbak Nita uh, di situ saya ceritakan perlengkapannya apa saja gitu ya uh, kemudian terus alat-alat uh, yang digunakan apa saja dan kemudian mulailah uh, dengan prosesnya itu seperti apa uh, ini kalau yang benar-benar pembatik gitu ya mungkin tidak perlu melihat lagi ke naskah ke teks karena mereka mengerjakan hmm. sehari-hari mulai hmm. dari yang disebut ngemplong itu apa terus hmm. kemudian membuat pola kemudian juga mereka mulai batik itu hmm. sendiri nembok, hmm. ya istilah-istilahnya benar-benar hmm. istilah, hmm. istilah hmm. itu apa benar mbak istilah apa istilah-istilahnya itu benar-benar istilah Jawa hmm. ya dan di sini kalau nembok itu proses menutupi bagian-bagian hmm. yang tidak boleh terkena warna dasar hmm. jadi dari pola-pola itu, kemudian mm -hmm. ada bagian-bagian yang memang tidak boleh terkena uh, pas. Pada saat pewarnaannya, hmm. uh, kemudian ini biasanya warna biru dan menggunakan malam. Bagian tersebut ditutup dengan lapisan malam yang tebal, seolah-olah merupakan tembok penahan. Hmm. Jadi, biar nggak hmm. kena warna-warna yang lain tadi. Hmm. Uh, terus, kemudian juga ada istilah "medel", gitu kan? Ini proses pencelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna secara berulang-ulang, hmm. sehingga mendapatkan warna yang diinginkan. Kemudian ada istilah ngerok dan birah, istilahnya Jawa banget ya Mbak. Saya bahkan kadang-kadang dulu waktu penulisan buku ini masih mikir itu apa ya Bu, gitu. Itu apa ya Pak? Saya harus bertanya. Baru ketika ditunjukkan, oh ini bagian yang ini, kayak begitu saya uh, bisa lebih paham, lebih ngerti gitu. Nah setelah itu ada namanya bironi ini menutupi warna biru dengan isen-isen pola yang berupa cecek atau titik dengan menggunakan malam. Kemudian ada yang namanya menyoga. Ah, ini benar-benar memberi apa, memberi Uh, berasal dari kata soga yaitu uh -huh. sejenis kayu yang digunakan untuk mendapatkan warna coklat. Oh, jadi, jadi warna coklat. Uh, biasanya yang, sogan gitu iya, sogan kan. Yang uh, itu coklat. Solo ya biasanya iya, coklat itu. Uh, sogan oh, Jogja kan putih ya. Uh, nah ini uh, untuk hmm. satu motif yang sama hmm. saja antara Jogja hmm. dan Solo itu beda. Iya gitu. betul. Beda. Eh, ini benar-benar menarik hmm. gitu ngomongin batik itu apalagi disebut batik nusantara waktu kita diajak jalan-jalan hmm. ke nusantara. Ini. Iya. Betul -betul. <laughs> nah, kemudian selain menyoga itu mbak ada yang namanya ngelorot. Ngelorot itu tahapan akhir dalam proses pembuatan sehelai kain batik tulis maupun batik cap yang menggunakan perintang warna atau malam. Dalam tahap ini biasanya si pembatik melepaskan seluruh malam atau lilin dengan cara memasukkan kain yang sudah cukup tua warnanya ke dalam air yang mendidih. Ah, mendidih. Nah, ya kan direbus ya mbak Erick. oh iya, prosesnya itu panjang gitu mm. loh bahkan <laughs> saya melihat uh, kan kalau batik tulis mm. itu kadang-kadang si pembatik misalnya uh, memenuhi keinginan si pemesan mm. si pemesan mm. itu punya gambaran sendiri pola-pola mm. oh, tersendiri pola sendiri. nah kadang-kadang itu untuk uh, memenuhi bagaimana agar polanya itu seperti yang digambarkan di benak si pemesan mm -hmm. itu tidak semudah kita menggambar atau melukis mm -hmm. kemudian nempel-nempel warna karena banyak prosesnya kayak yeah. begitu dan uh, yang menariknya di dalam batik Nusantara itu uh -huh. karena kita banyak etnis ya banyak suku bangsa uh -huh. salah satunya itu yang menarik juga uh, batik versi uh -huh. tionghoa uh -huh. uh, itu mereka memberikan pola-pola uh, yang sangat berbeda dengan pola-pola uh -huh. uh, batik dari berbagai etnis lainnya karena mereka identik dengan misalnya uh, naga ya. barongsai hmm. terus kemudian trate hmm. uh, kemudian juga burung ponik yang mungkin tidak dikenal hmm. di batik-batik hmm. yang lainnya dan hmm. itu menjadi satu kekayaan besar kita bahwa uh, mereka bagian dari batik nusantara tetapi punya corak-corak yang kagus. berbeda misalnya ya. dengan keraton, dengan hmm. pesisiran, dengan batik pedalaman dan kesemuanya ini kemudian oleh anak-anak atau generasi-generasi milenial-milenial diadaptasi bagaimana mereka membuat dari teknik batik itu dengan pola-pola yang tidak mengikuti mm -hmm. pakem masing-masing mm -hmm. tersebut mm -hmm. mereka bikin pola-pola geometris misalnya mm -hmm. mereka bikin pola-pola uh, yang bergambar teknologi mm -hmm. misalnya dan itu ada, iya, ada. Uh, dan beberapa artinya, waktu yang lalu kebetulan sempat kita juga apa berbincang yeah. dengan uh, salah satu ini dari, dosen dari UKSW uh, maaf saya menyebutkan yeah. beliau malah menjelaskan di sana di kembangkan juga batik yang uh. berbasis itu tadi teknologi. Tehnologi, Jadi memakai iya. sudah memakai teknologi di situ ada apa unsur pembuatannya memakai rumus matematika. <laughs> itu sangat menarik uh, Iya, betul. Okay. Betul Mbak Anita. Iya. <laughs> memang oh, ya memang batik ini ternyata berkembang dengan sedemikiannya ya. Uh, uh, Dan uh, uh. Ke, uh, makin ke sini seperti yang tadi Mbak Ari sudah jelaskan. Hmm. Uh, sebetulnya pemakaiannya lebih, pengaplikasian pemakaian itu justru lebih bebas ya mm -hmm. untuk hari, -hari mm -hmm. ini. Nah, mm -hmm. kalau kita sedikit menarik ke belakang, mm -hmm. Mbak Ari tadi sempat diceritakan kalau di uh, masa lalu atau mm -hmm. bahkan di beberapa uh, kerajaan atau keraton yang masih eksis sampai hari ini, mm -hmm. itu pemakaian ragam atau apa? pola-pola uh, tertentu motif-motif tertentu ini masih sangat diatur uh -uh, uh -uh. tadi sudah disebutkan parang barong itu hanya uh -uh. untuk raja kemudian kita juga mengenal masih banyak sekali ada sawat ceplok gordo meru nah uh -uh. yang masing-masing pasti memiliki makna filosofis nah uh -uh. ini mungkin juga menarik kalau kita diskusikan hari ini mungkin oh, iya. Mbak Ari bisa menjelaskan kepada kita apa sih uh, dari makna, filosofis ha -ha, makna ya Makna filosofis mungkin ada Sido Mukti. Kenapa ah, iya. namanya Sido Iya, Bukti. kenapa sidomukti Padahal barisan yang memakai Sido ini banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ada Sido Mukti, Sido uh, uh. Umur, dan lain-lain. Nah, silakan Mbak Ari kalau ah, iya. mungkin bisa memberikan apa? banyak apa? ilmu kepada kita mengenai uh. ini. Jadi, memang batik e, melihat dari e, ininya ya, e, proses pembuatannya. Pola-pola yang dipilih itu masing-masing mengandung filosofis yang berbeda-beda, terutama batik-batik yang dari Jawa itu ya, e, itu sudah e, banyak aturan atau pakemnya yang kemudian menandai, misalnya e, batik motif tertentu itu dibuat karena ada maksud tertentu itu ya kalau misalnya kita menyebut uh, batik kawung misalnya nah, itu pasti berbeda makna pembuatannya dengan uh, batik yang motif sidomukti uh -huh. nah itu berbeda lagi dengan misalnya uh, batik jenis gordo uh -huh. atau truntum atau udan diris uh -huh. nah um, di buku batik nusantara uh -huh. itu cukup banyak ya ada uh, sekurangnya saya memberi contoh 26 abjad itu 26 ya mbak iya. ya, uh, 26 motif uh, dengan makna filosofis yang berbeda-beda nah tetapi uh, untuk perkembangan sekarang mungkin uh, untuk batik-batik yang diproduksi cukup banyak gitu ya batik-batik cap itu karena kalau batik tulis kan harus satu persatu itu uh, mungkin para pengguna itu tidak terlalu memperhatikan ini motif batiknya apa terus kemudian maksudnya apa mungkin mereka tidak memperhatikan itu tetapi uh, pada dasarnya setiap batik yang dibuat ya batik tulis ya uh, itu ada maksud-maksud tertentu di sini hmm. misalnya contohnya Sidomukti nah ini simbol kemakmuran dalam versi orang Jawa kemakmuran itu bisa diusahakan melalui kerja keras yang sungguh-sungguh dan kemudian juga harus ada budi pekerti luhur dekat dengan Tuhan maksud kemakmuran ini dalam versi orang Jawa yang disebutkan dengan sidomukti ya jadi mukti jadi makmur gitu jadi uh, itu berarti kesejahteraan lahir batin dunia akhirat nah ini kan satu makna yang dalam banget, ya. sebenarnya uh, jadi uh, kenapa dulu hanya orang-orang tertentu yang boleh memakai batik hmm. ya, karena filosofinya, filosofinya. yang uh, dalam tersebut, yang hmm. istilahnya, kalau hmm. orang Jawa sering bilang, "kalau uh, dia tidak sanggup memikul apa yang dipakai itu, hmm. apa ya istilahnya, uh, uh, semacam uh, nanti dia akan bisa sakit, hmm. bisa." eh uh, apa tidak sesuai hmm. ya karena makna filosofis yang hmm. uh, berat tersebut hanya sanggup dalam masa lalu itu dipikul oleh orang-orang pilihan, hmm. ditanggung oleh orang-orang pilihan. Orang pilihan. Nah, tetapi di kemudian hari sekarang-sekarang ini hmm. mungkin mm, karena ada perkembangan batik yang tadi uh, mengikuti pola-pola teknologi hmm. dengan macam-macam kayak begitu, mungkin tidak bisa lagi mengikuti uh, makna filosofi hmm. seperti yang pada dasar yang pakemnya itu, kayak begitu ya, uh, dan uh, di setiap etnis yang punya tradisi batik itu juga mengembangkan. Uh -huh. Tidak hanya mereka punya pakem-pakem yang sudah ada, oh, yang iya. sudah dikenal sejak lama, mereka mengembangkan, terutama ketika uh, batik itu diberdayakan uh, ke generasi-generasi muda, mereka lebih. Uh, lebih ekspresif, lebih bebas, bagaimana menggunakan teknik membatik itu pada pola-pola yang lain nah di sini juga ada contoh kawung ya, kawung ini salah satu pola batik ya yang ada di Jawa nah, ini menjadi simbol kesuksesan bahwa orang yang mau bekerja keras sungguh-sungguh ini nantinya akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau uh, sukses dan semua itu uh, digambarkan dalam uh, motif batik kawung ini bahwa segala sesuatu tidak bisa instan harus uh, melalui proses orang-orang yang uh, Ikuti prinsip-prinsip kerja seperti ini, maka diharapkan dia akan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan ini merupakan bagian yang paling banyak, ya, paling uh, salah satu motif yang banyak kita temukan di lingkungan uh, batik Jawa, baik itu di Jogja, di Solo, di Pekalongan, dan di tempat-tempat yang lain. Uh, rasanya ini uh, cukup banyak orang mengenal motif ini karena motif ini lebih. Le Familiar, ya. lebih ke bisa siapa bisa saja ya lebih umum ya. lebih umum makna ya. filosofisnya uh -huh. tidak apa tidak khusus merujuk tidak, ke ya, khusus sesuatu merujuk, bisa ya. siapa saja uh -huh. kalau istilahnya kalau kamu ingin berhasil uh -huh. ya berarti ikutilah pola-pola yeah, uh, bagaimana bekerja sungguh-sungguh yes. kemudian yeah. bagaimana kita mengatur waktu uh -huh. dan sebagainya uh -huh. itu dicerminkan dalam tradisi ini motif batik kawung, kawung. tersebut yeah. jadi kalau ya. kita lagi pingin semangat itu mbak yeah. Anita mestinya motif pakai motifnya kawung <laughs> 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 terus tadi sempat dibilang parang barong ah, yeah. kita kalau wisata ke keraton Jogja atau solo jangan pakai parang bisa diusir ya mbak ya <laughs> pa 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 itu <laughs> ada ciri ya Patangan parang ini. parangnya besar besar yeah. gini ini simbol raja yang harus berhati-hati dan bisa mengendalikan diri memperhatikan kesejahteraan rakyat terus menjalankan tugas sebaik-baiknya pada masa lampau motif ini memang hanya boleh dipakai oleh raja atau bangsawan tingkat tinggi mm. karena ya itu tadi karena maknanya berat gitu mm. uh, kita yang uh, orang Jawa ya, hmm. kalau ini kan uh, motif batik Jawa yeah. itu menganggap yang bisa memikul tanggung jawab, tanggung jawab itu ini. ya memang hanya raja hmm. itu bukan bukan orang biasa hmm. seperti kita <laughs> ini, <laughs> iya. mbak. <laughs> oke, oke. Ya. oke. sekali ya, mbak Ari. Jadi memang. Uh -huh. uh, Motif-motif ini mengandung kekasan, tapi uh, uh. kayak sidomukti, sidoluhur, uh, uh. sidodrajat uh, uh. uh banyak uh, banget uh, ya, ya Mbak iya. bersaudara banyak banget, iya, <laughs> itu dari Jawa ya, saja, itu Mbak. Mbak. dari Jawa. Ya, oh. belum, belum, yang, yang lain-lain Palembang, Palembang, Palemba. oh, Papua, Palembang <laughs> <ini>. iya. <laughs> okay. okay. Mbak masuk macam bagaimana belum, ini tidak ini bisa kita aplikasikan belum, Baik kekain. itu dalam, ya, e -e. kekain tapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai corak ragam hiasan. Uh -uh. Bahkan hari-hari ini, batik, pengrajin batik yang mungkin uh, puluhan atau ratusan tahun yang lalu, itu ada di belakang layar pada saat pembuatannya. E -e. Itu justru mengundang uh, keingintahuan sehingga menjadi destinasi wisata, e -e. ya, Mbak, e -e. kalau hari-hari ini. Betul. Nah, ini tentang pengembangan wisata batik. Nah, yeah. ini kan sangat menarik ya. Mm. Nah, kalau kita cermati lebih dalam Mbak tentang wisata batik ini sendiri. Apa sih kalau menurut Mbak Ari yang bisa kita pelajari dari wisata batik? Mm. Mungkin sering kita mendengar oh ada wisata batik yang di Laweyan, Solo. Uh -uh, uh. Ada wisata batik di Pekalongan uh -uh. dan sebagainya. Nah, mungkin Mbak Ari selama penulisan buku kemarin juga mengamati banyaknya uh, perkembangan wisata batik di Indonesia, nah iya. mungkin bisa cerita ke kita apa sih yang kita bisa dapat dari uh, wisata Kalau batik wisata ini? ini. Ya. Iya, emang menarik ya wisata batik itu di Indonesia dan uh, salah satu uh, apa keuntungan kita setelah batik dinyatakan sebagai warisan tak benda kita, gitu, warisan budaya tak benda kita itu orang yang sebelum-sebelumnya mungkin ya sudah ngerti batik sudah pakai batik hmm. itu uh, tiba-tiba memberi perhatian yang lebih itu hmm. terhadap batik. Nah uh, kalau dulu-dulu mungkin tidak sebanyak sekarang ya yang namanya desa wisata batik itu mungkin tidak sebanyak sekarang tetapi kemudian dengan program pemerintah yang juga memberdayakan uh, ada dana desa yang kemudian bagaimana dengan dana desa itu didorong masyarakat yang punya uh, potensi pariwisata pariwisata itu juga digalakkan salah satunya juga Desa wisata uh, uh, batik ya sebelum sebelum itu juga sebenarnya sudah ada pos-pos tertentu di Indonesia ini yang dikenal sebagai tempat wisata batik misalnya Laweyan, Pekalongan, uh, uh, terus di Jogja kita punya Pasar Bringharjo uh, uh, juga misalnya, terus kemudian di uh, Madura, uh, uh, di Bayuwangi kita punya sentra-sentra yang uh, kalau datang ke situ uh, uh, itu orang sebenarnya nggak cuma berbelanja batik uh, uh, tapi juga dia bisa mempelajari proses. Bagaimana uh, proses mm -hmm. membatik itu mm -hmm. ada beberapa juga galeri-galeri uh, branded di uh, nusantara ini yang kalau orang datang ke situ nggak cuma diajak berbelanja mm -hmm. tapi dia bisa menyaksikan proses, proses. ini loh kalau uh, membuat batik bahkan untuk anak-anak uh, kayak gitu juga uh, bisa ikut hmm. membatik pakai canting segala macam dan itu meskipun uh, apa ya cuma elon-elon kayak hmm. gitu sebentar foto-foto batik kayak gitu tapi itu menyenangkan hmm. gitu ya nah ini juga memberikan pelajaran-pelajaran kepada generasi muda dan masyarakat luas gitu yang uh, sebelum-sebelumnya tidak ngerti kalau Batik itu membuatnya ternyata begitu panjang prosesnya, panjang. berapa jadi, bulan, Mbak, kalau uh, untuk satu kain batik tulis tuh? Iya, tergantung motifnya, Motif Mbak. Ya. Uh, tergantung <laughs> motifnya, semakin rumit semakin sulit, hmm. gitu kan. Uh, tapi ini saja istilahnya tidak bisa minta sehari jadi, hmm. gitu kan? Tidak bisa, hmm, gitu iya, loh. Apalagi kalau yang motifnya lebih roh, ya, banyak ciri-ciri ya, ya. misalnya minta gambar burung merak itu ya yang itu <laughs> wise <laughs> mm -hmm. naga ya, misalnya okay. kayak begitu. Nah dari wisata batik itu mereka belajar, mereka belanja, terus kemudian uh, uh, mereka juga uh, apa ya secara tidak langsung memperkenalkan daerah itu mm -hmm. uh, sehingga orang-orang di tempat-tempat yang lain itu mengenali dan mm -hmm. uh, setelah 2009 itu bagaimana kesadaran hmm. kita secara kolektif bangsa hmm. Indonesia terhadap batik ini menjadi bertambah, bertambah itu paling tidak. Oh, ada gerakan ke mm -hmm. kapan institusi-institusi e, tertentu pada hari tertentu menggunakan batik semuanya. Yeah. Terus kemudian sekolah-sekolah mm. juga pada hari tertentu pakai batik. Ahuis ya Kamis pahing. Kalau di Jogja Kamis spying <laughs> <laughs> Yang spyingnya <laughs> itu saya suka <laughs> tidak ingat. <laughs> yeah. Nah ini ini menarik dan mm. uh, saya juga berterima kasih gitu uh, pada Uh, pemerintah Solo uh -huh. Mas Gibran uh -huh. dengan kawan-kawan uh, uh -huh. yang uh, beberapa waktu lalu membaca batik ke Paris uh -huh. gitu yeah. ya mempromosikan web, um, UMKM sehingga uh, nantinya gitu kita itu tidak kaget kalau brand-brand batik kita uh -huh. batik tulis kita itu dijual 25 juta uh -huh. dua, ke atas seperti brand-brand uh, apa fashion yang uh -huh. lain yang uh, berharga itu uh -huh. dan kita juga tidak boleh uh, kaget itu uh -huh. karena ya itu tadi prosesnya yang prosesnya panjang ya itu yang nah luar biasa. bagaimana itu kita mengangkat itu ya salah satunya dengan melalui wisata batik wisata tadi batik. itu nah, kalau di Jogja banyak, banyak. kita mau, ya. mau cari yang tadi hmm. mau kain tekstil batik Batik cap, batik tulis, apakah mau cari ke langsung ke perajinnya, hmm. apakah di toko-toko uh, pinggir jalan, yeah. apakah di galeri-galeri yang sudah punya nama, hmm. itu semua ada semua ya. itu tinggal itu betul. tinggal uh, bagaimana kita menghormati, menghargai batik itu sendirilah yang nantinya hmm. akan uh, menentukan kita memilih batik yang mana uh -huh. kayak uh -huh. begitu ya dan saya mengajak juga pada sahabat-sahabat saya dimanapun itu kalau bisa gitu kan Anda turut membeli batik-batik tulis pada perajin-perajin langsung sebagai uh. wujud penghargaan uh, uh, jadi, jadi ya. mereka bisa terus survive exist, uh, uh. bisa terus eksis dan kemudian dengan pendanaan yang cukup mereka bisa mewariskan gitu yeah. lah, keterampilan uh -huh. membatik ini pada orang-orang yang lain yeah. Karena proses mengajarkan hmm. proses alih uh, kemampuan ya. keterampilan membatik keterampilan itu juga tidak 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 cepet gitu loh. Nah ini Mbak Wah. Ari uh, tentang pewarisan uh -huh. batik telah sejauh ini beratus-ratus uh -huh. atau justru berabad. Uh -huh. Itu telah diwariskan secara turun temurun uh -huh. dari nenek moyang kita sampai. Menjadi batik yang kita kenal hari ini, uh, uh. tentunya itu ada proses pembelajaran panjang, yeah. seperti yang tadi uh, uh. Mbak Ari telah sebutkan. Uh, belilah, kenapa? Kalau bisa, sebisa mungkin kita membeli batik-batik yang tulis. Uh, uh. Karena ya, di situ itu tradisi ada unsur kita, tradisi yang harus kita lestarikan. lestarikan. Dan uh. mungkin lebih lanjut Mbak Ari uh, uh. tentang bagaimana batik ini bisa lestari di generasi selanjutnya. Uh, yeah. Nah, ini pastinya kan tidak bisa begitu saja uh, hanya dengan isahnya kita membeli atau memakai batik. Uh, 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 uh. Pasti ada proses pelestarian yang uh. lain bagaimana mengajarkan tentang batik ini kepada uh, uh. generasi berikutnya. Nah, sekarang di sistem pendidikan kita sendiri Apakah batik itu sudah mulai dikenalkan, Mbak? Oh iya, oke, okay. hmm. saya sangat menyambut senang adanya muatan lokal pendidikan, hmm. terutama ya di Jawa. Ya, yeah. di Jawa itu, um, mereka sekolah-sekolah dasar SD, SMP, hmm. SMA itu ada muatan lokal. Yeah. Nah, muatan hmm. lokal ini yang... Berbasis budaya masing-masing, mm -hmm. jadi bahasanya bahasa Jawa diajarkan. Mm -hmm. Terus kemudian, budaya-budaya uh, atau hal-hal uh, yang berkaitan dengan seni Jawa diajarkan. Mm -hmm. Terus kemudian juga termasuk membatik membati, ini. Ya. Nah, uh, mungkin memang di kelas SD, SMP, SMA itu uh, hanya pada pengenalan, terus bagaimana mereka ikut datang ke tempat mm -hmm. wisata batik yang punya itu mm -hmm. tadi proses pembuatan batik. Yeah tapi ini uh, paling tidak dari situ itu uh, taruhlah misalnya satu kelas siswanya 30 ada satu saja yang tertarik gitu untuk menekuni Jadi batik. Nah, itu udah udah satu hal yang hmm. baik gitu, ya. bagus karena orang yang tertarik kepada uh, batik itu akan mencari jalan itu hmm. Mbak Nita. Hmm. Oh ini saya kalau belajar lagi hmm. kemana kayak hmm. gitu. Terus sekarang kan juga ada SMK yang ya, mengajarkan betul. tentang batik itu. Ya, betul. Nah kalau ada. di perguruan tinggi saya belum hmm. melihat. Mungkin di jurusan-jurusan uh, tekstil hmm. mungkin SMK ada juga teknik-teknik teknik ya. itu hmm. mungkin. Batik. Tapi karena saya belum tahu hmm. yang berkaitan dengan perguruan tinggi yang khusus hmm. itu ya. Sementara saya uh, mengatakan belum hmm. tahu. Tapi perkembangan-perkembangan uh, Selanjutnya saya kira akan menarik itu menjadi satu pembelajaran yang formal hmm. bagaimana uh, bisa uh, masuk dari uh, proses pembuatannya hmm. itu sampai uh, mereka kemudian harus bisa memasarkan hmm. karena keberlanjutan dari hati ini betul. akan terhenti kalau hanya produksi iya. saja, produksi biaya besar, oh, <laughs> biayanya besar, hmm. prosesnya lama. Hmm. Terus kalau nggak bisa dijual dengan harga yang cukup layak, hmm. ini nggak bisa hidup, iya, gitu betul, loh. betul. Nah ini jadi persoalan besar juga. Makanya saya uh, sangat berterima kasih, hmm. di, uh, walaupun saya tidak mengenali pemerintahan Solo, terus hmm. kemudian orang-orangnya, tapi uh, dengan apa yang dilakukan itu saya hmm. mengapresiasi hmm. juga. Wah, ya, inilah salah satu hmm. cara yang membuat uh, ini biar terangkat, hmm. tidak cuma di uh, dunia nasional, di wilayah regional hmm. Nusantara, tapi juga di dunia, dunia internasional. Dunia. Nah, bagaimana pewarisan-pewarisan itu? Salah satu pengusaha uh, batik Tionghoa itu hmm. menyatakan uh, ke saya pada waktu itu, dia bilang, "Saya tidak uh, ada latar belakang." Uh, Pembati di keluarga tidak ada ngerti juga, misalnya batik-batik kayak begitu tidak. Tapi dia yang seluruh keluarga dan kerabat-kerabatnya itu Tionghoa itu menyatakan, "Bapak ibunya itu suka koleksi batik, kain batik jadi pedagang, kan?" Dia pedagang, dia suka koleksi batik dari mana, batik dari mana kayak begitu, dan koleksinya itu. Menurut dia salah satunya ini uh, menarik gitu loh, dan dia tidak menemukan yang motif-motif Tionghoa mm -hmm. gitu kan, ya pasti yang misal di Lasem, di mm -hmm. Madura, di Jogja, mm -hmm. Pekalongan kan mm -hmm. pasti gak ada gitu-gitu. Yeah. Dan kemudian dia memutuskan untuk masuk sekolah desain mm -hmm. untuk bisa mendesain gambar-gambar yang sesuai mm -hmm. dengan keetnisan dia, yeah. ya mm -hmm. seperti. Naga, kemudian hmm. barongsai, hmm. macam-macam hmm. itu. Nah, kemudian uh, ya dia melukis, ini itu segala macamnya. Tetapi menyerahkan pola-pola yang hmm. dibuat itu kepada pembatik-pembatik hmm. uh, lokal, hmm. misalnya di Pekalongan. Kemudian ada beberapa di luar daerah itu untuk mengerjakan sesuai gambar-gambar yang gambar. dia desain. Oh, iya. Nah ini kan saya melihat bahwa ini anak muda, oh, iya. generasi muda gitu ya yang punya kepedulian hmm. tentang batik bahwa hmm. dia memilih pola-pola uh, yang sesuai dengan etnisnya itu uh, pilihan dia hmm. tapi ini ini adalah satu contoh bagaimana uh, pewarisan ilmu hmm. membatik itu dan karena dia berkeludis di situ hmm. akhirnya dia juga belajar belajar, belajar ini memilih kain yang baik yang seperti mm -hmm. apa? Warna yang baik itu seperti mm -hmm. apa? Dan kalau misalnya cacat uh, seperti mm -hmm. ini harus dibagaimanakan kan mm -hmm. misalnya? Ada nah, itu belajar. Dan mm -hmm. nah, saya juga yakin kalau misalnya nanti ke depannya ternyata batik ini terangkat mm -hmm. gitu ya, terangkat sampai uh, kita uh, sudah menganggap biasa saja kalau me membeli batik seperti produk-produk mm -hmm. uh, fashion mm -hmm. branded lainnya itu. Oh nanti kemungkinan juga ada sekolah yang secara khusus ini kamu pokoknya masuk ke situ keluar jadi pengusaha batik gitu loh artinya kalau kayak begitu kan nggak cuma tahu bagaimana membuatnya Membuat, tapi juga tahu bagaimana menjualnya iya. sehingga ada. Iya sinambungan hmm. membuka uh, ruang kerja yang baru melestarikan hmm. budaya karena budaya itu bisa Lestari kalau ada pendukungnya hmm. dan juga uh, bisa untuk survive hidup hmm. gitu hmm. ada banyak budaya-budaya kita yang akhirnya ditinggalkan hmm. oleh masyarakat pendukungnya sendiri ya karena ketidakmampuan untuk bertahan hmm. dan uh, pelaku-pelakunya tidak hidup hidup dari budaya ya, itu wadah. akhirnya mau tidak mau dia uh, harus mempertahankan hmm. dirinya ini sehingga meninggalkan budaya-budaya ya. dan saya tidak berharap hmm. untuk batik akan seperti ya, itu betul. karena sudah jadi warisan budaya kita hmm. yang mau tidak mau kita siapa saja yang merasa bangsa Indonesia hmm. bagian dari uh, yang mencintai batik hmm. ya ayo kita sama-sama turut hmm. mendukung itu hmm. salah satunya yo hmm. batik sing asli ado <laughs> oh, ya, batik okay. saora batik cap itu yeah. kan uh, karena inilah yang uh, dalam prosesnya itu memang uh, disebut sebagai bagaimana menjaga ekosistem bisnis uh, keberlangsungan dari industri uh, batik ini tetap yeah. berlangsung kira uh, lebih seperti yeah. itu ya Mbak Ari. <laughs> <laughs> Jadi memang cukup kompleks ya Mbak Ari bagaimana uh, uh. Menjaga eksistensi dari kain batik atau pelestarian batik <tuk> ini ternyata tidak cukup hanya dengan, misal tadi, mengenal pola itu. <tuk> tidak cukup, tidak cukup dengan hanya kita mengenakan atau <tuk> apa, memakai membeli batik, <tuk> tapi lebih dari itu, sebetulnya ada sebuah rantai bisnis, <tuk> rantai ekosistem industri yang harus kita jaga bersama. <tuk> <tuk> Jadi, tadi sudah ada berbagai. Macam Mbak Ari menceritakan bagaimana bahkan orang yang sebetulnya tidak memiliki latar belakang mm -hmm. uh, pendidikan atau dari keluarganya tidak ada uh, tahu menau tentang bagaimana membuat batik itu bisa tertarik, kemudian uh, belajar tentang batik. Nah, ternyata tidak cukup hanya membuat batik selesai tapi ekosistem uh -uh. dari yeah. industri batik itu kita juga harus pelajari dan kuasai ya. Mbak uh. ya? Jadi memang menarik industri batik ini mungkin di situ juga dalam satu rantai bisnis industri batik ini uh, juga terdapat banyak permasalahan ah ya iya, mungkin. betul. Dan tentunya uh, kita juga ingat beberapa waktu yang lalu dalam industri batik di Indonesia sendiri beberapa pengusaha bahkan sempat uh, mempermasalahkan tentang hak ciptanya uh -uh. karena tiba-tiba mungkin uh, dari pihak <laughs> luar ada kemudian <yang laughs> memakai Atau mengklaim <laughs> begitu saja. Nah, ini Mbak kembali uh -huh. masih di uh, tentang industri batik sebagai sebuah mata rantai ya ini uh -uh. tadi. Nah, kalau seorang pengrajin menciptakan uh -uh. sebuah pola uh -uh. dan ternyata pola itu menarik minat sedemikian uh -uh. kemudian Bisakah dia kemudian mematenkan atau apa lebih baik mana sih Mbak dipatenkan agar itu tetap menjadi uh, apa ya hak ciptanya tetap uh -uh. pada orang itu tapi kemudian saat orang lain ingin memakai jadi terbataskan uh -uh. Kalau gitu jadi mungkin kalau itu terjadi, mungkin motif kawung tidak bisa dipakai. Semua <tuk> seperti hari ini, tapi di satu sisi, dari sisi hak cipta, mungkin uh, terlindungi. Nah, menurut Mbak Ari sendiri. Kapan sebaiknya tentang hak cipta dari pola-pola yang mungkin dihasilkan anak-anak negeri ini uh. patut mungkin dipatenkan atau dilindungi atau seperti apa tentang hak ciptanya? Uh, ah yeah. oke oh, okay. ini memang hmm. menarik ya Mbak. Uh, persoalan hak cipta di Indonesia hmm. itu persoalan yang tidak mudah dan hmm. karena ya itu tadi bangsa kita itu bangsa yang adaptif gitu loh dia kreatif. bisa kreatif <laughs> sekali itu istilahnya bagaimana batik bisa digunakan dengan, untuk uh, gambar yang namanya burung cindrawasi kemudian gambar yang uh, namanya pala-pala uh, ya, itu kan uh, membutuhkan teknik yang tersendiri nah untuk Hal yang berkaitan dengan uh, hak cipta, kayak gitu, itu uh, saya memahami kalau untuk pola-pola yang sudah. Menjadi milik umum mm -hmm. ya, setelahnya dalam tanda kutip milik mm -hmm. umum yang harusnya itu juga dilindungi sebagai hak kolektif mm -hmm. satu etnis mm -hmm. tertentu. Misalnya, kawung itu kan yeah. pasti tidak dimiliki oleh uh, etnis Palembang, yeah, misalnya betul. gitu kan. Terus, sindrawasi misalnya, mm -hmm. pasti tidak akan dimiliki oleh orang Jawa mm -hmm. gitu. Terus, misalnya metip, uh, motif meru, misalnya mm -hmm. kan orang Madura juga tidak akan mengklaim yeah, itu, betul. misalnya. Nah, ini adalah uh, yang diperlukan adalah adalah hak perlindungan uh, bahwa itu milik satu komunitas tertentu satu etnis tertentu ya ini harusnya tugasnya siapa ya tugas uh, mereka yang bergerak di bidang uh, balai pelestarian nilai-nilai budaya Bagaimana mereka harus melindungi ini itu kan di dan di Indonesia sudah ada Uh, Badan-badannya hmm. itu artinya, uh, itu juga uh, bagian dari tugas hmm. mereka untuk melakukan perlindungan terhadap kekayaan-kekayaan uh, kolektif. Gitu. Hmm. Nah, kemudian yang menjadi persoalan, uh, bagaimana kalau seseorang perajin, uh, dia menciptakan motif-motif pola tertentu, pola-pola motif, ya. tertentu. Hmm. Nah, perlu kita ketahui, Mbak Nita, untuk uh, batik tulis hmm. itu, ya. Meskipun polanya sama, uh -huh. dibuat sekarang uh -huh. gitu kan, sama dibuat enam bulan yang lalu uh -huh. oleh orang yang sama, uh -huh. itu pasti tidak sama. Uh -huh. Karena apa semua pengerjaan tangan gitu hmm. ya, pengerjaan tangan dan dengan pengerjaan tangan itu beda begini, beda hmm. begitu gitu hmm. ya. kondisinya berbeda sedikit. Hmm. Nanti yang maunya lurus kayak gitu, rodok bengkok sedikit hmm. kayak pasti ada bedanya. Karena itu benar-benar kerja manual. Hmm. Nah, bagaimana perlindungan perlindungan itu ya? Akhirnya ketika uh, yang namanya batik tulis itu, kalau saya mempelajari dari banyak informan, mereka memberikan tanda hmm. tanda di masing-masing penciptaannya uh -huh. itu, uh -huh. baik itu tanda tangan atau uh, cap khusus uh -huh. yang uh -huh. kalau nggak ada itu berarti nggak enggak asli punya mereka uh -huh. gitu. Uh -huh. Nah, uh, bisa saja kan misalnya orang. Uh, memakai pola tertentu kemudian apalagi sekarang ya uh, peredaran sosial media hmm. yang kayak gitu bisa saja orang memakai uh, motif batik tertentu batiknya kok bagus kemudian hmm. diduplikasi oleh orang-orang uh, uh, lain. Itu sering terjadi. Uh, itu sering terjadi. <laughs> nah tetapi untuk mereka-mereka yang memang konsen gitu hmm. ya hanya mengkoleksi batik-batik uh, yang asli hmm. kayak begitu biasanya ada penandanya hmm. dan kadang-kadang Uh, kalau ditanyakan mereka bagaimana kalau itu diduplikasi? Mm -hmm. di, ada banyak orang yang menganggap ya biarin saja mm -hmm. mereka mm -hmm. kan itu memperkenalkan uh, versi mm -hmm. mereka kayak mm -hmm. begitu. Tapi karena proses pengurusan untuk klaim-klaim kayak begitu itu di negeri uh -huh. kita masih kurang menyenangkan uh -huh. itu selain biayanya banyak, uh -huh. waktunya lama, hasilnya nggak jelas ya. Uh -huh. <laughs> ada banyak hal kayak gitu dan akhirnya mereka-mereka mereka yang bekerja di ranah-ranah uh -huh. kreatif seperti itu, ya melindunginya seperti itu. Tapi ya ketika ada duplikasi duplikasi silahkan saja karena si mereka kalau ngurusi yang begitu-begitu uh -huh. mereka nanti nggak bikin nggak bikin buku, uh, karya baru karya lagi baru. gitu. Sama seperti uh. di industri buku itu uh. pembajakan uh. di mana-mana. Iya, saya bilang kalau saya dan penerbit uh. ngurusnya uh. begitu-begitu kita nggak buat yang baru-baru yeah. lagi. Nah, bagaimana tinggal caranya kita mengedukasi pembaca-pembaca uh. uh, setia kita gitu kan, pelanggan-pelanggan uh. setia kita untuk tetap menggunakan buku-buku uh. yang asli. Mereka pun begitu, Mbak, uh. untuk pengusaha-pengusaha batik ini istilahnya mereka juga sudah punya pelanggan-pelanggan yang loyal gitu loh mereka oh kalau pesen batik pasti ke situ terus ya ini yang diopeni yang kemudian uh, memberi tadi mata rantai industri itu tetap berlangsung meskipun di luar mereka dijiplak di ini itu segala ini tetap berlangsung karena mereka punya pelanggan-pelanggan yang solid itu tadi yang setia karena versi mereka kalau tidak begitu tidak batik gitu kalau nggak batik tulis ya berarti itu nggak batik cuman kain bermotif batik ya. misalnya seperti itu artinya memang uh, karena masyarakat kita itu heterogen ya hmm. ya setiap uh, mereka yang bekerja di ranah kreatif hmm. ini harus sudah bisa menentukan segmen pasarnya kemana hmm. kayak begitu hmm. kalau uh, mereka yang istilahnya ikut hiruk pikuk kayak gitu kan ya ya banyak ya, tapi kan betul. siapa yang mengenali mereka kan nggak ada ya. yang dikenali kan ya oh itu batik si A uh -huh. oh itu batik si B kayak kayak begitu ya. dan uh, karena saya juga berada di ranah kreatif itu menganggap Iya betul kalau kita ngurusi yang begitu-begitu hmm. kita nggak nggak konsen lagi dengan ya, berkembang hal berkembang untuk oh. <laughs> Jadi istilahnya ini mungkin saya uh, di kesempatan ini juga meminta gitu kan bantuan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk uh, turut bagaimana ini menjaga ini kayak hmm. begitu hmm. karena yang yang bisa Uh, memformat bagaimana aturan-aturan hmm. itu sehingga bisa disampai masyarakat tidak hmm. ada pihak-pihak yang merasa dirugikan hmm. atau dengan seenaknya hmm. merugikan pihak lain, ya itu harus ada satu aturan satu uh, ketentuan dari pemerintah yang jelas ini aturannya hmm. seperti apa, hmm. terus punishmentnya seperti apa, kalau misalnya uh, ada pelanggaran-pelanggaran yang ditunjukkan seperti apa, sehingga bisa oh ini dihukumi, kalau hmm. ini enggak, gitu, hmm. nah, sementara kita ini sudah bertahun-tahun hampir 80 tahun merdeka masih masih berada di ranah abu-abu. Jadi mungkin ini menjadi pembelajaran kita yeah. bagaimana kita menghormati hasil karya orang lain oh. juga dalam dunia industri sendiri termasuk dalam hal ini tentunya industri batik bagaimana antar pengrajin ini bisa lebih saling menghormati uh, hasil karya dari dari originalitas masing-masing pengrajin. Nah, ini mungkin men bisa menjadi bahan perenungan kita bersama bagaimana kita nantinya bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengembangan industri batik ini sebagai warisan budaya sekaligus kebanggaan bangsa kita. Baik Mbak Ari menarik yeah. sekali diskusi uh. kita pada hari ini. Uh. Kita sudah bahas banyak sekali seputar <laughs> batik nusantara yang ternyata memang sangat luas cakupannya. Tidak hanya dari sisi sejarah, histori, bagaimana batik ini sudah kita kenal selama berabad-abad, ternyata, dan terus lestari hingga hari ini, tentunya melalui perjuangan yang luar biasa, termasuk juga tentunya kita berterima kasih terhadap pemerintah yang telah mengusahakan bagaimana akhirnya batik ini diakui secara dunia oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan budaya bangsa kita. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian budaya kita, agar tidak berhenti sampai di sini. Tapi juga lestari di anak cucu generasi kita selanjutnya, dan menjadi tetap menjadi kebanggaan bangsa kita. Baik, Mbak Ari, terima kasih banyak atas waktunya. Yeah. Semoga sharing yeah. kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kemajuan industri batik sebagai kebanggaan budaya bangsa kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan juga yeah. permohonan maaf jika dalam kami menyampaikan acara hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga tidak mengurangi nilai manfaat dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wanita, ya, terima, terima kasih, kasih Mbak ya. Adik.

एक बार कुमार